Gajah. Gajah merupakan mamalia darat terbesar di dunia. Gajah terdiri dari dua jenis, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Gajah Afrika jantan, tingginya dapat mencapai 4 meter dan beratnya mencapai 7.000 kg. Sedangkan gajah Asia, tubuhnya lebih kecil. Mereka memiliki ciri-ciri khusus. Yang paling mencolok adalah belalai yang digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernafas, menghisap air, dan mengambil benda. Daun telinganya yang lebar membantu mengatur suhu tubuh mereka. Gajah merupakan hewan pemakan tumbuhan yang dapat ditemui di berbagai habitat, seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. Hewan-hewan lain cenderung menjaga jarak dari gajah. Hewan-hewan predator seperti singa, harimau, hiena, dan anjing liar biasanya hanya menyerang gajah muda. Gajah betina cenderung hidup dalam kelompok keluarga yang terdiri dari satu betina dengan anak-anaknya, atau beberapa betina yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Kelompok ini biasanya dipimpin oleh betina tertua. Anak gajah merupakan pusat perhatian kelompok keluarga dan ia bergantung pada induknya selama kurang lebih 3 tahun. Mereka berkomunikasi melalui sentuhan, penglihatan, penciuman, dan suara. Gajah dapat hidup selama 70 tahun di alam bebas.